Ayo. What's up gitu. Oh, what's up? Ulang. Ayo, what's up? COIN liar. COIN. Ada apa hari ini, Kak Tom? Gak ngerti gua. Gua cuma ikut-ikut doang diajakin dia. Sini dikit. Jadi hari ini kita mau meriak sesuatu. Ya sesuatu lah. Cok. Oh, enggak ngerti gua apa. Nama artis PH1. Apa tuh? Enggak tahu, Cok. Oh. Nama lagi Pegidap. Pegidap. Ini kalian mungkin enggak ada yang tahu, Cok, lagu ini apa. Ini bukan lagu boy band, ini lagu mixtape nge-rap, Cok. Terus kenapa kita ada ini? Enggak ngerti, soalnya kan yang lu yang rapper. Ya udah gue yang diajak jadi ya enggak apa-apa nemenin dia. Terus suruh collab asi ya, Cok. Oh iya, dapat duit. Enggak apa-apa. Ini kita siapa tahu kita menemukan talent baru. Siapa tahu kita menjadi bias kita yang baru. Videonya cuma 2:48 tapi biar absence-nya banyak harus 10 menit minimal, Kak Tom. Yaudah, berarti kita ngomongin kostum kita dulu yang baru. Oh, iya. Wah, gila. Nih, lihat nggak? Ini kostum 17 baru dipakai sekali, guys. Terus habis itu nggak dipakai lagi gara-gara... Gua pakai NCT. Tapi pakai celana pendek, bray. Sama gua juga. Nggak mau berdiri soalnya celana gua bolong. Mau cini. Lihat nggak? Nggak. Dah, langsung aja. Ya, yaudah. Kuy. Tuh, produce PMT gak kelihatan gue pakai cuman ya pake pak gue juga lah. Wah, boom bap ini. gue diem soalnya gue mencoba menganalisa lagunya nih. Rhymingnya simple ya. Cuman di ngambil rhymingnya di terakhir, gak di patah-patah. Terlalu simple menurut gue. Gue fokus ke liriknya sih. Maksudnya apa yang mau disampaikan ini. Gak kan? Ini siapa? Kayak pernah liat gue, Cok. Di kelitikan kalau gak salah gue ngeliat muka. Anik. Kayak pernah liat gue. Wah. Sama anjir ya denginya. Betul, gak usah cocok lagi, Cok. Ini mahal ini kostum ini. Lebih mahal daripada ini Gucci. Oh, Gucci. Sampai peot anjir tadi mobilnya. Orang kaya. Mobil dirusak-rusak. Di sini baru. Oh, di first tuh dia baru mulai mata-matain rhymingnya. Dia nge-rap tadi satu atau dua sih? Yang mamang itu sendiri yang tiduran itu. Terus temen-temennya ngapain? Nge-beatbox doang. Nge-beatbox sudah cuman. Terus diem doang. Cuman ya doang. Cuman hype men. Cuman temennya doang. Oh, berarti bisa tuh kalau misalnya lu mau debut kayak gitu juga. Ntar gue yang yeah. Oh yeah. What's up? Buta kau ya. Goblan. Apa ya? Terlalu monoton menurut gue. Iya. Gara-gara dia terlalu gak cuman faktor instrumennya doang, tapi dia ngambil rhymingnya per baitnya itu terlalu simple. Jadi gak ada bahasa genre-nya kayak plot twist-nya. Terus gak ada apa namanya ini? Naik turun ini. Jadi flat. Terus apa? Gak ada emosinya juga. Bisa kan rata-rata orang-orang rapper gitu kan, gue sukanya tuh rata-rata mereka bisa ngeluarin emosi. Di sini cuman kayak
it looks like he try to sound cool. Cuman gitu dong. Yeah, yeah. Liriknya juga generic gitu lah. Nggak, bukan storytelling, bukan apa, cuman kayak 24/7 flexing. Ya cuman kayak apa ya? Soalnya gue juga jarang ngikutin, bukan ngikutin, jarang dengerin rapper. Terus dia tadi rapper-rapper liriknya itu kayak ngkritik musisi lain kayaknya. Kalau gue lihat-lihat, cuman kayak tipikal lagu rap lah, disin-disin. Cuman kayak disinnya kurang, kayak cuman cuman nyinggung dong, tapi gak bikin sakit hati loh. Kalau tujuannya disin kayak burn, menurut gue kayak gagal gitu loh, menurut gue. Gak tau, ntar fans-fansnya ngebully gue. Bodo amat ini. Iya ini. Bebas berpendapat. Honest react coy. Honest react coy. Jadi ya gitu. Terus kita apakah kita perlu mencari lagunya dia yang lain, siapa tahu ternyata lagunya yang lain juga enak. Ini ada PS1 Malibu. Wah, Malibu apa tuh? Coba setel. Yang nonton 3 juta itu coba kita dengar Malibu. Ini iklan coy. Kerjaan tak lagi sama. Ini Malibu 321. Fit the quiet dengan Mokyo. The quiet gua tahu. Tapi enggak diam benar. Apa namanya the quiet enggak tahu gitu. PH1. PH1 tuh kayak nama air putih cek PH1. Ya emang TV kali ya sih gitu tuh. Ini mendingan tapi rhyming daripada yang tadi. Per 4 dia ganti. Terus vocab-nya enggak ngulang-ulang kayak tadi, lebih diverse. Nah, oke. Okay. Fit, fitur itu. Ini produsernya. PH1. Iya ya kayak minum namanya. Wah, kan bener gua bilang apa jatuh.